kantor bupati. Kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo dibakar oleh para penambang yang menggelar aksi demonstrasi, Kamis, 21 September 2023. Awalnya massa aksi melempari kantor bupati dengan kayu dan batu. Kaca jendela terdengar berdenting jatuh. Ratusan massa tak mau ambil pusing. Serangan terus dilancarkan. Mereka mengepung kantor yang berada di jantung kota Marisa tersebut. Sementara pegawai, lari terbirit-birit. Sejak tahu massa mendekati kantor bupati, seluruh pegawai melarikan diri. Tidak diketahui di mana posisi Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga saat ini. Namun selama aksi, dirinya tak menampakkan diri. Pantauan TribunGorontalo.com dari live report Facebook, kantor Bupati Pohuwato sudah dalam kondisi terbakar. Awalnya penambang membakar kursi dan meja di dalam lobi kantor. Tetapi, api membesar hingga menghanguskan kantor pimpinan tinggi di wilayah itu. Iya, tapi ini mau bangun ulang dengan uang rakyat apa? Terus, kalau dari awal dia berkebijakan satu. Iya, hidup masyarakat. Cuman ini mau bangun ulang dengan uang